Sahabat Kece, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Hari ini, Selasa, 18 Februari 2020, menjadi hari duka untuk keluarga Bunga Citra Lestari dan dunia hiburan tanah air maupun Malaysia. Suami Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair, meninggal dunia di usianya yang baru 40 tahun karena serangan jantung. Hashtag Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari, rest in peace. Hari ini trending di Twitter dan juga Instagram. Ucapan bela sungkawa pun mengalir deras baik ke rumah duka maupun melalui akun sosial media. Seperti caption yang ditulis panjang oleh Bunda Anne Avanti, sebuah kisah kebaya, akad BCL dan Ashraf. Sedih sekali, sangat sedih, teringat saat saya membuat baju pernikahan mereka. Baju yang sangat indah. Teringat waktu itu, baju akad BCL tiba-tiba hilang. Iya, hilang di gantungan baju saat akan dikenakan. Saya bawa dari butik Grand Indonesia ke rumah BCL. Waktu masuk mobil, jelas-jelas dibawa. Tapi mau diturunkan H-1, baju itu tidak ada. Saya nangis di mobil di depan rumah BCL dan berusaha berjuang mencari di mana hilangnya. Aneh. Dan kira-kira 1 jam saya telusuri, ternyata ada di parkiran Grand Indonesia, terjatuh dari hanger, ditemukan petugas parkir. Iya, sebuah kisah yang tidak banyak orang tahu, yang tidak terungkap kata saat itu. Ketika kebaya akad nikah itu sampai di tangan, saya kembali setelah 2 jam yang ditemukan oleh tukang parkir. Saya tak hentinya bersyukur. Lalu saya menuliskan kisah kebaya itu dan saya serahkan secari kertas itu kepada BCL dan Ashraf usai acara. Saya berpesan, tetaplah setia sampai maut memisahkan. Ini surat buat kalian, sebuah cerita tentang kebaya akadmu. Dan hari ini, janji setia sehidup semati, sampai maut memisahkan, benar-benar nyata. Selamat jalan yang terkasih, Ashraf Sinclair. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Doa kami, mengantarkanmu dalam kehidupan kekal, nan abadi.